Ketika ditanya sama seorang yang duduk di majlis, mana yang lebih utama di hari Jumat, banyak baca Quran atau banyak bersalawat? Beliau langsung menjawab dengan tegas, sebaik-baiknya di hari Jumat khususnya, lebih baik banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad daripada banyak membaca Al-Quran. Apa alasannya? Karena kata beliau, itulah permintaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya min as-salati fi yawmil jumu'ah, banyak salawatlah kepadaku di hari Jumat. Kenapa khususnya di hari Jumat? Karena setiap hari Jumat Rasulullah SAW bisa mengenal salawat kita. Ada malaikat yang punya tugas membawa salawat kita kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat si fulan dari Solo, ini salawat si fulan dari sana, dari sini. Dan Rasulullah SAW bisa mengenal nama kita karena kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Ini keistimewaan yang saya harap jangan disia-siakan. Pagi berdiri, duduk di manapun kita berada, terus kita bersalawat. Baki sayyiduna boleh, tidak baki sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mana yang anda suka, silakan sebanyak-banyaknya salawat. Dijamin dengan banyak salawat, selain kita menjadi dekat manzilatan inda Rasulillah, dekat posisi kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terjamin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya, dijaminkan husnul khatimah, diselamatkan dari kematian mendadak, diangkat segala kesusahan, dihilangkan segala kesulitan, dilunasi hutang, disembuhkan penyakit. Banyak kemanfaatan daripada salawat. Kalau saya sebutkan manfaatnya, saya perlu khutbah berkali-kali untuk tuntaskan betapa manfaat dan keutamaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup firman Allah, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Makanya perintah Allah kita selalu berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturrahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturrahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insyaAllah kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.